Hai pemirsa, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan sukses selalu. Senangnya hari ini saya berada di CGV Cinema Mas Pion Square. Hadir kembali, kembali seru bareng CGV Cinema Mas Pion Square yang ada di lantai 1. Ini seru banget ya kalau udah lihat popcorn kayak gini ya, kemudian ada tumbler-tumbler kayak gini. Ketemu dengan dua kakak-kakak yang cukup ramah gitu ya, dan juga cukup menyenangkan. Jangan ragu lagi ya, untuk saat ini CGV Cinema Mas Pion Square sudah buka. Tetap dengan protokol kesehatan yang cukup ketat sehingga ya membuat pemirsa ataupun teman-teman yang nonton di sini merasa aman dan nyaman. Berbicara tentang CGV Cinema Mas Pion Square, kita sempat break kurang lebih 1 tahun karena kondisi pandemi. Dan alhamdulillah dimulai tanggal 24 April 2021 kemarin, di hari Sabtu, CGV Cinema Mas Pion Square buka dan siap memberikan tontonan terbaiknya. Banyak sekali film-film box office di sini. Dan ketika hadir di CGV Cinema Mas Pion Square gitu ya, ini lokasinya cukup-cukup aman dan nyaman. Seperti apa? Kita akan saksikan bersama-sama. Ini dia warna-warni kota bersama Surabaya TV dan Mas Pion Square Surabaya. Menonton bioskop bisa dijadikan salah satu pilihan tempat rekreasi. Nah ya, kalau ingin nonton film yang box office gitu ya, tempatnya juga asik, datang saja ke CGV Cinema yang ada di Mas Pion Square, Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Oke, kalau kita lihat ya di sisi atas Cinema 01 sampai 05. Di sini di CGV Cinema Mas Pion Square ini ada 5 cinema atau 5 studio. Liburan Idul Fitri mau kemana? Jangan mudik dulu. Rekreasi aja ke Mas Pion Square Surabaya. Lihat atau nonton film ya di CGV Cinema. Itu filmnya banyak banget. 5 studio filmnya box office semua. Ini ada The Box, kemudian ada Mortal Kombat, kemudian ada Canon. Dan masih banyak film-film yang lainnya. Dan kalau ingin tahu informasi lebih lengkap lagi tentang CGV Cinema Mas Pion Square, follow ya Instagram dari @bioskopmaspionsquare.
Saat ini saya sedang bersama Bapak Prasetyo selaku Direktur Mas Pion Square Surabaya. Apa kabar Pak Prak? Baik-baik Pak Yoko, selamat siang. Selamat siang, Alhamdulillah senang ya Pak setelah dinanti sekian lama. Tepat di hari Sabtu kemarin di tanggal 24 April 2021, CGV Mas Pion Square hadir kembali. Gimana nih Pak komentarnya? Ini suatu kabar yang gembira. Sudah kurang lebih 1 tahun ya, karena masa pandemi tidak bisa beroperasional, dan mulai tanggal 24 kemarin sudah bisa buka kembali. Kita sangat senang sekali. Alhamdulillah. Harapan Bapak apa nih setelah CGV Cinema Mas Pion Square hadir atau buka kembali? Kami mengharapkan dengan hadirnya CGV Cinema kembali ke Mas Pion Square bisa mendatangkan pengunjung, anak-anak generasi milenial bisa berkunjung kembali di Mas Pion Square. Harapan kami seperti itu. Ya, dan tentunya juga harapannya menghadirkan film-film yang box office ya Pak ya? Dengan hadirnya CGV ke depan bisa membawa sinema-sinema yang baru, menghadirkan film-film yang masuk di box office ya. Iya, maaf. Siap. CGV Cinema Mas Pion Square salah satu magnet yang ada di Mas Pion Square. Selain ada CGV Pak, tenan-tenan apalagi yang ada di Mas Pion Square Surabaya? Kami sekarang lagi mengembangkan Mas Pion IT ya, karena sukses di Mas Pion IT 1 dan 2, sekarang lagi berkembang ke Mas Pion IT 3. Dan selanjutnya ada lagi tenan-tenan lainnya seperti Hartono Elektronika, Mas Pion Basar, dan Risto-Risto yang lain juga ada. Seperti itu. Ya, dan di Mas Pion Square juga sedang berrenovasi ya Pak ya? Informasinya ada Mas Pion Square tahap ketiga. Boleh dijelaskan Pak di mana posisinya, barangkali yang ingin sewa seperti apa? Kemudian yang kedepannya ada tenan terbaru apa lagi yang ada di Mas Pion Square? Baik, ini yang lagi kami kembangkan di Mas Pion IT 3 di lantai 1. Itu ada kurang lebih sampai 300 stand untuk Mas Pion IT, dan nanti rencana ada mau buka bulan Juli swalayan Enak Eco yang akan buka nanti di bulan Juli. Amin, mohon doanya semoga dilancarkan. Pak, boleh dong ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bisa datang ke CGV dan ke Mas Pion Square, silakan. Monggo, masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk berbelanja IT dan elektronika di Mas Pion Square Surabaya. Pasti dengan harga yang murah dan terjangkau. Siap. Terima kasih Pak Pras atas waktunya. Demikian obrolan kami bersama Bapak Prasetyo selaku Direktur Mas Pion Square Surabaya. Jangan lupa teman-teman untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Melakukan 3M, memakai masker secara baik dan benar, menutup batang hidung, mulut, sampai tarik ke bawah dagu. Jaga jarak aman kita minimal 1,5 meter, serta rajin cuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Demikian untuk acara Warna-Warni Kota episode kali ini. Saya ajak kepada seluruh masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Yuk datang ke Mas Pion Square Surabaya. Ayo rekreasi dan nonton bioskop di CGV Cinema Mas Pion Square Surabaya. CGV Cinema Mas Pion Square Surabaya hadir kembali ya, dengan protokol kesehatan yang cukup ketat ya. Seluruh tim atau personil yang ada di sini juga dilengkapi atribut protokol kesehatan seperti memakai masker, face shield, serta hand glove. Dan sinema yang ada di dalam atau satu studio hanya terisi untuk 50% penonton saja. Jaraknya sudah diatur sedemikian rupa sehingga aman dan nyaman bagi kita yang nonton film. Dan di CGV Cinema Mas Pion Square ya, di sini 5 studio, kemudian ruangnya juga cukup lapang, jadi untuk jaga jarak aman rasanya pas sekali. Saya ajak kembali untuk pemirsa, yuk ke Mas Pion Square Surabaya. Saya Kakak Yoko, terima kasih banyak untuk Surabaya TV.
tontonan yang bisa disaksikan atau diakses di channel 44 HF ataupun di channel YouTube Surabaya TV. Dari CGV Cinema Mas Podcast Surabaya, saya Yoko pamit. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia.